Hello everyone, welcome back to English Camp YouTube channel. Di video kali ini kita akan traveling ke wisata yang seru buat liburan keluarga, yang view-nya ala-ala di negeri dongeng, sama seperti namanya, Lembang the Wonderland. Kali ini kita akan bakal dan ulas review lengkap mengenai wisata Lembang Wonderland. Wisata yang seru banget, mulai dari spot foto yang Instagramable yang berada di Bandung. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Lembang Wonderland berada di Jalan Raya Lembang Jayagiri, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Nah, ketika masuk ke area ini, pertama kali kamu akan menjumpai resto dan juga musola. Nah, ini gerbang utamanya ya. Oke, kita review lengkap wisata Lembang Wonderland. Pertama kamu masuk, kamu sudah disuguhi dengan pemandangan-pemandangan unik seperti rumah candy seperti ini. Nah, ini bagian depannya ya, area masuknya. Tapi sebelumnya kita parkir dulu. Nah, kita langsung masuk ke belakang ya. Ini adalah parkir area. Kalian jangan khawatir karena area parkirnya sangat luas. Nah, ini pintu masuknya. Jam operasionalnya Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 9 malam. Sedangkan weekend itu jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, ini lokasi pembelian tiket. Harga tiketnya cukup terjangkau, yaitu Rp35.000 saja per orang. Kalau anak di bawah usia tinggi 80 cm itu gratis. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, ini dia. Serasa di mana ya? Pertama masuk saja, kalian udah disuguhi dengan spot yang Instagramable seperti ini. Nah, kita masuk ke area pertama. Nah, pertama kali kalian akan menjumpai Magical Forest. Di Magical Forest, pengunjung bisa melihat berbagai macam rumah pohon dengan tema dan desain unik. Jika berkunjung ke sana, kamu bakal menemukan rumah pohon yang bertemakan Tarzan. Ada pisangnya, ada dunia laut juga loh. Setiap rumah pohon menawarkan dekorasi bagian luar yang berbeda satu sama lain. Selain memiliki deretan rumah pohon yang unik dan jalur dalam Magic Forest, terbilang cukup menarik lantaran dihiasi dengan pepohonan unik. Di sini juga ada hewan-hewan yang lucu loh. Ada burung hantu juga. Mereka sangat friendly. Kalian bisa berfoto ya bersama mereka. Yuk kita lihat ke bagian dalam dari rumah pohonnya. Thank you.
deretan rumah pohon yang unik. Kalian tahu nggak kalau kalian ke sini di malam hari itu ada lampu-lampu unik yang menghiasinya yang berbentuk bunga. Jika kalian berkunjung di makan hari, pengunjung akan merasakan seperti tengah berjalan dalam dunia dongeng. Sementara jika kalian berjalan di siang hari, kalian akan merasakan seperti berada di atas sungai yang mengitari pulau yang ada di rumah-rumah pohon. Sangat lucu dan kalian bisa menemukan hal-hal ajaib lainnya. Yuk, kita masuk ke dalamnya. Kalian juga bisa memberi makan kelinci ini loh. Mereka sangat lucu ya. Thank you.
merasakan sensasi berada di salju. Kalian lewatin kalau kesini, kalian bisa melihat berbagai macam kuliner, khususnya pabrik tahu susu Lembang. Kalian bisa juga melihat bagaimana cara pengolahannya. Oleh-oleh di sini bikin lapar. Nah, jika kalian ingin beristirahat untuk sholat, ini dia ya musholanya. Musholanya cukup luas. Kalian bisa beristirahat siang di sini. Oke, thank you for watching.